Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyida syuhur. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul ghafur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Betapa banyak orang yang tahun kemarin mendapatkan bulan Ramadan tetapi sekarang sudah meninggal mendahului kita. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan ini masih hidup, tetapi mereka sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tetapi pintu hidayah belum terbuka, sehingga mereka masih tetap saja bermaksiat dan belum terbuka hatinya untuk bertaubat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu yang terang benderang. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta pengikut beliau yang istiqomah memegang iman dan Islam hingga hari kebangkitan. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ia disebut sebagai penghulunya seluruh bulan. Adapun keistimewaan bulan Ramadan diantaranya adalah, pertama, pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan saum bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Saum adalah ibadah yang istimewa, karena saum adalah ibadah hati. Jika seseorang melaksanakan sholat, ia bisa berusaha mencari perhatian dengan memfasihkan bacaan dan memperlama gerakan agar dipuji. Jika seseorang sedang zakat, ia bisa mencari perhatian dengan mengundang wartawan untuk meliput beritanya. Jika seseorang naik haji, maka ia bisa mencari perhatian dengan mengundang banyak orang waktu pamitan dan mencantumkan titel haji di depan namanya. Tetapi orang yang saum, dengan apa ia akan menyombongkan saumnya? Apakah dengan meludah berulang-ulang agar orang memujinya? Ataukah dengan bibir yang pecah-pecah agar orang memujinya juga? Tidak. Yang mengetahui kualitas saum seseorang hanyalah Allah. Seseorang juga tidak bisa menyombongkan atas saumnya. Karena itulah saum disebut sebagai ibadah sirri atau ibadah yang rahasia. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan karena di dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan.
bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, siapa saja di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia saum pada bulan itu. Dan siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya saum sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi teragung, lebih agung daripada mukjizat yang lainnya. Tidaklah kitab suci yang begitu agung turun di bulan yang tidak agung. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Ramadan istimewa karena di dalam bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Allah begitu adil dan bijaksana. Umat Nabi Muhammad SAW diberi usia lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya, tetapi diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Keistimewaan tersebut adalah malam yang sangat utama, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah di antara kita yang mampu sholat malam 1000 bulan? Adakah di antara kita yang mampu sholat tahajud 1000 bulan? Adakah di antara kita yang mampu membaca Al-Quran selama 1000 bulan? Tentu tidak seorang pun mampu melaksanakan amalan-amalan tersebut. Tetapi dengan sifat rahman dan rahimnya Allah, Allah memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang secara fisik lemah, usia juga tidak banyak, tetapi keistimewaan diberikan kepada umatnya. Keistimewaan tersebut adalah dengan diturunkannya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita menggunakan malam tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah di dalamnya, maka kita sama halnya telah beribadah selama 1000 bulan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah karena Allah menjadikan awal bulan Ramadan sebagai rahmah, pertengahannya sebagai maghfirah, dan sepertiganya adalah pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang, Wahai manusia, sesungguhnya kalian dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mewajibkan saum di siang harinya dan mensunahkan sholat malam di malam harinya. Siapa saja melaksanakan amalan sunnah dengan satu kebaikan, maka ia seperti orang yang melaksanakan amalan wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa melaksanakan amalan wajib, maka ia seperti orang yang melaksanakan 70 kewajiban. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan adalah bulan muwasah, yaitu bulan yang di dalamnya rezeki seorang mukmin bertambah. Siapa saja memberi makanan pembuka saum orang yang saum,
maka ia seperti membebaskan seorang budak dan mendapatkan ampunan bagi dosa-dosanya. Rasulullah SAW ditanya, "Tidak semua orang di antara kami mendapatkan apa yang bisa digunakan untuk memberi makan orang yang berbuka saum?" Rasulullah SAW menjawab, "Allah memberi pahala orang yang memberi buka saum, meskipun hanya seteguk susu, kurma, atau seteguk air. Siapa saja yang mengenyangkan perut orang yang saum, maka ia mendapatkan dosa-dosanya diampuni, dan Allah memberinya minum dari telaga, sehingga sekali minum ia tidak akan haus hingga masuk surga. Ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang saum, tanpa mengurangi pahala orang yang saum sedikit pun." Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, kasih sayang. Pertengahannya adalah maghfirah, ampunan. Dan akhirnya adalah pembebasan, itqun minan nar, dari api neraka. Siapa saja memperingan pekerjaan budaknya pada bulan Ramadan, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiranya hadis Rasulullah SAW tadi telah begitu gamblang menjelaskan berbagai keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, akankah kita akan memanfaatkan momen emas tersebut atau tidak? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alangkah meruginya apabila kita tidak menggunakan momen emas tersebut di bulan Ramadan, apalagi kita sia-siakan begitu saja. Dan alangkah celakanya jika di momen emas itu kita malah mengotori dengan kemaksiatan dan dosa kita. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan tidakkah dapat kita jumpai selain di bulan Ramadan? Dan ingat, meskipun hadis-hadis menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir yang ganjil, tetapi itu jangan sampai membuat kita membatasi ibadah. Ada sebagian orang yang ketika di awal bulan Ramadan malas beribadah. Ketika ditanya, katanya dia ingin menyimpan energinya untuk menghadapi Lailatul Qadar. Ia tidak ingin kecapean dengan beribadah di awal dan tengah Ramadan. Padahal cara yang demikian itu salah besar. Pertama, tidak ada jaminan bahwa kita masih akan tetap hidup hingga 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bagaimana jika ternyata sebelum masuk 10 hari terakhir, malaikat Izrail datang menjemput? Jika sampai demikian, bukankah akhir catatannya adalah kemalasan dalam beribadah? Kedua, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut Lailatul Qadar tersebut. Persiapan itu menyangkut persiapan jasmani dan persiapan rohani. Jika jasmani kita terlalu lelah bekerja, maka ia terpaksa harus istirahat. Akibatnya, badan terasa berat untuk beribadah. Begitu pula, jika rohani kita kurang persiapan, perasaan cinta dunia, panjang angan-angan, dengki, iri hati, malas, dan berbagai penyakit lainnya tidak dihilangkan dari hati, maka kita pun akan berat untuk beribadah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, janganlah kita menyia-nyiakan bulan yang teramat mulia ini. Di bulan ini, pintu doa terbuka lebar-lebar. Mari kita meningkatkan amalan wajib dan memperbanyak amalan sunnah. Mari kita memperbanyak doa, sebab doa di bulan ini sangat mustajab. Alangkah meruginya kita ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa, tetapi kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Meskipun singkat, semoga apa yang tersampaikan bermanfaat bagi semua. Dan kita berdoa agar di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan semua kewajiban dan menyempurnakan dengan berbagai amalan sunnah. Dan semoga saat Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.